Al-akwan murtabitatun bihi sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan bahwa seluruh jagat raya, dunia akhirat, barzakh, mahsyar, semuanya itu berkaitan erat dengan Rasulullah SAW. Dan apapun yang berhubungan sama Nabi Muhammad, enggak bakal ada malapetaka di situ. Enggak bakal ada malabahaya di situ. Akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi Habib Muhammad bin Aqil mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dalam sebuah riwayat disebutkan di dalam Sahihul Bukhari, Rasulullah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zaman." Nanti bakal datang satu masa kepada umat manusia, "Fayaghzu fi'amun minan nas." Ada sekelompok umat Islam yang kemudian berperang. Mereka berperang. Sebelum perang, fayaghulu. Sebelum perang mereka rembukan dulu. "Fikum man sahaba Rasulullah." Sebelum kita perang nih, di sini ada yang dekat yang pernah bersahabat sama Nabi Muhammad? Apakah di sini ada orang yang pernah bersahabat sama Nabi, memandang Nabi Muhammad? Mereka mengatakan, "Fayaghulu, na'am, ada." Maka mereka perang. "Fayuftah lahum." Dan peperangan itu dimenangin. Allah kasih kemenangan buat mereka. Dan datang lagi zaman berikutnya. Ini Nabi ngasih tahu. Kata Nabi, ada kelompok orang nanti di zaman-zaman berikutnya kalau mau perang ditanya dulu, "Fikum man sahaba Rasulullah?" Apakah di antara kalian ada orang yang pernah bersahabat, berguru kepada orang yang pernah bersahabat kepada Rasulullah? "Fayaghulu, na'am, ada." Perang. "Fayuftah lahum." Allah kasih menang mereka. Dan Nabi ngulangin hadis ini sampai beberapa generasi. Karena semuanya kalau nempel sama Nabi Muhammad pasti enggak ada malapetaka, pasti dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Busiri dalam burdahnya mengatakan, "Waman takun bi Rasulillahi nusratuhu intalgahul usdu fi ajamiha tajimi." Siapa orang yang mencari pertolongan, mencari mandat pertolongannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intalgahul usdu fi ajamiha tajimi, walaupun dia masuk ke dalam kandang macan sekalipun, tapi kalau dia sudah megang support dari Rasulullah, megang mandat dari Nabi Muhammad SAW, punya hubungan kuat sama Nabi Muhammad, itu semua singa-singa tajimi bakalan takluk sama orang yang punya pegangan khusus sama Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan ada seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Gadir Al-Jazairi, seorang pejuang di Jazair sana yang setiap melakukan perlawanan terhadap company-company di zamannya pada saat itu enggak pernah kalah, selalu menang. Setelah ditanya Syekh Abdul Gadir Al-Jazairi, apa rahasianya kok beliau kalau melakukan perlawanan selalu menang? Beliau mengatakan, karena di dalam laskar kami ada selalu bendera yang kita tulis dengan bait burdah tersebut. "Waman takun bi Rasulillahi nusratuhu intalgahul usdu fi ajamiha tajimi." Wahagada, mereka orang-orang yang berhasil, semuanya orang-orang yang punya hubungan kuat sama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan maulid ini kita semuanya dikaitkan dengan Rasulullah. Kita yang banyak dosa, yang banyak kekurangan, yang banyak aib ini, mudah-mudahan didekati nama Nabi Muhammad SAW. Berkahnya kita duduk dengan syiban-syiban kita, dan kita baca gasaid-gasaid mereka, kita baca kalam-kalam mereka. Amin ya Rabbal Alamin.